was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Belakon Putri Sana masih menjaga silaturahim dan hubungan baik dengan keluarga mentua meskipun sudah berpisah dengan bekas suami, yaitu pengarah sensasi Samsul Yusuf. Ketika ditemui obrolan Sarah, nama lengkapnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin, berkata dia dan dua anaknya akan meluangkan masa bersama keluarga mentua pada Hari Raya Aidilfitri ini. Tahun ini, sebelum ini saya sibuk dengan penggambaran, tapi kali ini saya sibuk dengan bisnis. Pada Ramadan lalu, saya nak kejar untuk bisnis macam biasa. Saya tetap akan beraya dengan keluarga mentua saya. Lepas itu kami akan beraya sekali dengan keluarga saya. Kami bercuti di Penang sebab kebetulan mama saya pun dari sana. Jadi kita sama-samalah ke sana. Insya Allah esok atau lusa kita akan ke sana. Anak-anak pun mesti nak holiday di Batu Feringgi. Dalam pada itu, Sarah berkata dia akan meneruskan tradisi beraya bersama keluarga mentua karena tidak pernah menganggap mereka sebagai orang luar. Imbas kembali, Sarah pernah berkahwin dengan pengarah dan pelakon terkenal Samsul Yusuf pada 8 Mac 2014 dan dikaruniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saikul Islam dan juga Sumaya. Pada 14 Jun tahun lalu, kemelut rumah tangga Sarah dan Samsul akhirnya menemui titik nokta apabila mereka disahkan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu sekian for hari ini. Sekian dan terima kasih.